Inilah rekaman saat atap sekolah menengah kejuruan Lanian Kecamatan Tamalan Raya Kota Makassar terbang akibat kencangnya angin yang menerpa Kota Makassar Selasa siang dan viral di media sosial. Saat peristiwa tersebut, terlihat para siswa masih berada di dalam ruang kelas. Akibat kejadian ini, 3 ruang kelas menjadi rusak parah di bagian atapnya dan dievakuasi di ruang kelas yang lebih aman untuk melanjutkan pelajaran. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Luar biasa memang. Kencang memang anginnya, yang ini memang kayak moper begitu, langsung tercahan. Terus ada berapa kerusakan Pak, berapa kelas? Kelas, 3 kelas lebih Pak. Terus ya. Bagaimana kondisinya itu para siswa Pak? Siswa tetap belajar Pak, karena kebetulan kami ada ruang kosong yang disiapkan untuk siswa yang kemarin sempat di sini, mereka pindah di ruang kelas ini. Oh, dipindahkan Pak ya? Ya. Dalam kejadian ini, para siswa terpaksa dievakuasi ke kelas lain untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ilham Cepi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.